Syakir Daulay dan KKI diketahui telah bertemu belum lama ini. Dalam momen pertemuannya dengan Syakir Daulay tersebut, KKI mengaku merasa bergetar. Hal tersebut tentunya menimbulkan spekulasi bahwa KKI jatuh cinta kepada Syakir Daulay. Sebelumnya, Syakir Daulay dan KKI memang sempat menjadi perbincangan netizen. KKI membuat heboh lantaran mengaku dilamar oleh pria berinisial S pada akhir Juli tahun 2022 lalu. Banyak netizen yang memberi candaan dan menerka, pria berinisial S itu adalah Syakir Daulay, karena sosok tunangannya itu bukanlah Syakir Daulay. KKI pun langsung mengkonfirmasi, namun netizen tetap saja menuturkan, Syakir Daulay lah kekasih KKI tersebut. Hal itu dibuktikan dengan KKI yang membuat puisi untuk kekasihnya, dengan menyertakan inisial S beberapa waktu lalu, nama Syakir Daulay pun diseret hingga netizen mendukung rencananya untuk membuat lagu dari puisi KKI. Tak sampai di sana, KKI bahkan ikut menjadi model video klip dari puisi yang dijadikan lagu oleh Syakir Daulay itu, sehingga belum lama ini, Syakir Daulay dan KKI bertemu untuk membuat video klip lagu tersebut. Syakir Daulay pun meminta doa untuk kelancaran pembuatan video klip lagu itu bersama KKI melalui akun Instagramnya. Kabarnya, lagu baru Syakir Daulay dan KKI itu akan dirilis pada Ahad, tanggal 14 Agustus tahun 2022 besok. Pada unggahan adik aktor Zikri Daulay tersebut, KKI ikut memberikan komentarnya. KKI memberikan pujian dan mengaku bergetar ketika bertemu dengan Syakir Daulay. "Aduh bergetar aku, ternyata seru ya anaknya," komentar @rahmawati KKI Putri Cantika. Namun belum diketahui apakah KKI telah jatuh cinta atau hanya sekedar mengagumi sosok Syakir Daulay.